Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu saja lisan kita sebagai orang beriman memuji Sang Pencipta Allah dengan penuh keyakinan bahwasanya kalimat Alhamdulillah, kalimat yang menghubungkan kita langsung dengan Sang Pencipta Allah. Dan Allah Sang Pencipta dengan kemahamurahannya dan kemahasempurnaannya telah memudahkan kalimat Alhamdulillah menjadi kalimat syukur, berterima kasih kepadanya. Dan karena ini segala kebutuhan kita di roda kehidupan di muka bumi akan terpenuhi. Maka selalu ucapkan kalimat ini. Dan juga kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia terbaik. Manusia yang paling layak dijadikan sebagai suri tauladan. Dan juga mengucapkan salam hormat kepadanya satu kali saja. Dijadikan ibadah oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan dibalas 10 kali tambahan rahmat. Maka jadilah orang yang selalu membacakan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, masih membahas seputar jenazah wahai para calon jenazah. Loh, iya. Antum calon jenazah. Kalau calon sarjana bisa berhasil, bisa tidak. Kalau calon jenazah harus mau enggak mau. Mau kuat, mau sehat, mau tua, mau muda. Laki-laki, perempuan, pintar, bodoh, semuanya akan jadi calon jenazah. Dan kita akan membahas lanjutannya materi ketiga, hal-hal yang harus dilakukan setelah mayit dikuburkan. Setelah kita menjelaskan kurang lebih 22 poin pada pertemuan yang sebelumnya, itu berkaitan dengan masalah hal-hal yang harus dilakukan berkenaan dengan kematian seseorang dari semenjak kematiannya hingga penguburannya. Kita sudah jelaskan mengumumkan kematiannya. Kemudian yang kedua, haramnya meratapi si mayit dan boleh menangis, neteskan air mata tapi ratap, pukul-pukul badan, tarik rambut, teriak-teriak, mengucapkan doa-doa buruk, enggak boleh. Kemudian juga larangnya berihdat atau ya, tidak berdandan ya, bagi wanita lebih dari 3 hari, kecuali kalau suaminya yang meninggal maka 4 bulan 10 hari di masa iddahnya. Kemudian yang keempat, wajibnya si mayit dilunasi utangnya, karena kalau tidak maka ruhnya belum diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala sampai utangnya terlunasi. Dan itu sudah kita jelaskan di poin keempat, ada di halaman 479. Kemudian yang kelima, perlunya orang yang sedang ditimpa musibah kematian atau musibah apapun mengucapkan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khaira minha, kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah, dan ya Allah tolonglah aku dalam musibahku ini dan gantikan aku yang lebih baik darinya. Kemudian yang keenam, sudah kita bahas juga wajibnya memandikan mayit dan bagaimana syarat orang yang memandikan mayit itu adalah orang-orang yang bisa terpercaya dan orang yang faham masalah agama ini. Yang ketujuh, sudah kita bahas tata cara memandikan mayit. Yang kedelapan, mayit yang tidak bisa dimandikan wajib ditayamumkan sebagai gantinya. Sudah kita jelaskan juga poin itu. Yang kesembilan, salah seorang dari pasangan suami istri boleh memandikan pasangannya. Dan sudah kita jelaskan, kalau lawan jenis tidak boleh kecuali suami istri saja. Termasuk orang tua sama anak, anak sama orang tua tidak boleh memandikan atau saling memandikan kalau jadi jenazah. Kemudian yang ke-10, wajibnya mengafani mayit. Dan sudah kita jelaskan, untuk laki-laki 3 lembar kain, untuk perempuan berapa lembar? 5 lembar kain. Kalau antum lupa ini, saya enggak akan datang taklim lagi. Nah, kain kafan pun lupa, padahal antum akan dibungkus kain kafan. Kemudian yang ke-11, kain kafan dianjurkan berwarna putih dan bersih, walaupun boleh warna lain. Dan di sini perlu digarisbawahi, kain kafan tidak boleh dari sutra, sebagaimana dijelaskan di poin nomor 12, karena kita dilarang untuk berlebihan. Ya. Dalam atau mubadir dalam menggunakan kain kafan, sebagaimana sabda Nabi SAW, jangan kalian berlebihan dengan kain kafan, karena ia akan segera rusak. Yang ke-13, mensolati mayit dengan 4 kali takbir. Sudah kita jelaskan, takbir pertama membaca Al-Fatihah tanpa iftitah dan tanpa surah. Takbir yang kedua, salawat Ibrahim yang dibaca di tahiyat. Dan takbir ketiga, mendoakan mayit. Takbir keempat, salam. Sebagian madhab mengatakan boleh bertambah dengan doa pribadi di takbir yang keempat.
Kemudian ada poin 14 sudah kita bahas juga, masih berhubungan dengan poin 13, masalah mensolati mayit, syarat sahnya solat mayit. Terus poin nomor 15, hal-hal yang wajib dalam solat mayit, ya niatnya. Kemudian poin 16, tata cara solat jenazah, dan sudah kita jelaskan ini. Syekh Abu Bakar rahimahullah sudah merincikan ya. Ada dua cara kalau kita masbuk. Kalau kita datang, imam sudah takbir yang kedua misalnya, dia lagi baca salawat, kita baru takbir pertama. Maka kita anggap kita berada di takbir pertama. Kita berada di takbir pertama. Begitu imam salam, kita tambah satu takbir, takbir yang terakhir. Cara yang kedua adalah kita menganggap ikuti imam. Berarti imam takbir kedua, kita takbir, berarti kita sudah dianggap yang kedua. Imam salam, kita salam bersamanya. Ini khusus di sholat jenazah. Karena kalau sholat lain tidak bisa. Kalau kita masbuk, misalnya sholat wajib, tetap harus tambah rakaat yang kurang. Kalau sholat jenazah ada dua pendapat dalam masalah itu. Poin nomor 17, makmum yang tertinggal dalam sholat mayit, sudah kita jelaskan tadi. Poin 18, orang yang ikut menguburkan mayit tapi belum mensolatinya. Dia boleh mensolati si mayit di kuburan, tetapi hanya orang yang meninggal hari itu saja. Kalau sudah lewat sehari, tidak ada lagi. Sudah dikubur kemarin, satu minggu yang lalu, tidak ada lagi sholat di situ. Karena Nabi SAW melarang mensolati atau sholat di atas kuburan. Dan ini pengecualian sesuai dengan hadis Bukhari. Kalau Nabi SAW pernah mensolati wanita yang suka menyapu masjid yang baru meninggal hari itu. Maka Nabi SAW minta tunjukkan kuburannya, lalu beliau sholat di atas kuburannya. Hanya itu saja. Yang lainnya hadis Nabi SAW justru melarang. Jangan kalian menjadikan kuburan sebagai masjid. Dan jangan kalian berdiri di atasnya atau menginjaknya, dan jangan kalian sholat di atasnya. Kemudian juga ada poin nomor 19, doa untuk si mayit kalau dalam sholat. Ini di takbir yang ketiga ya. Ada beberapa pilihan di situ. Kalau doa yang pertama, itu adalah pilihan kalau kita mendoakan orang mayit secara umum dewasa. Doa yang kedua, jika mayitnya anak-anak. Ya. Tentu saya sudah bilang, kalau teman-teman tidak sempat hafal ini, bisa kita baca, Allahumma gfir lahu, Allahumma rahamhu. Diulang-ulangi terus, sampai imamnya pindah ke takbir yang keempat. Itu kalau laki-laki. Kalau perempuan, Allahumma gfir laha, warhamha. Ya. Tentu afdalnya menghafal doa ini ya. Jangan kena saya kasih doa pendek lalu ini aja deh. Kemudian yang ke-20 tentang masalah mengantar mayit dan keutamaannya. Bagaimana kita tahu hak-hak seorang muslim adalah mengantar jenazahnya, dan kita sudah tahu hadisnya, siapa yang mensolati mayit dia dapat satu kirot pahala, siapa yang mengantar jenazah sampai selesai dimakamkan, bukan cuma antar ke pagar kuburan, ikut saksikan penguburannya sampai ditutup, maka dia akan dapat satu kirot lagi. Dan sahabat bertanya, bagaimana nilai satu kirot itu ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, seperti gunung Uhud. Kemudian poin nomor 21, hal-hal yang dimakruhkan saat mengantar mayit. Ya. Ini sudah diingatkan tentang tidak boleh kita meletakkan atau duduk sebelum mayit diletakkan. Itu sudah kita sebutkan hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Ya, yang kata Nabi SAW, jika kalian mengantar jenazah maka janganlah kalian duduk sehingga jenazah diletakkan dahulu di atas tanah untuk penghormatan kepada mayit tersebut. Ya. Juga perkataan Ummu Atiyah, kami dilarang ikut mengantar jenazah, hanya saja larangan tersebut bukanlah satu kemestian bagi kami tentang masalah wanita yang mengantar jenazah. Sudah kita jelaskan ya, Imam Qurtubi rahimahullah mengangkat pendapat dalam kutub kitab beliau At-Tadhkirah, peringatan tentang masalah alam kematian dan alam barzah, surga dan neraka. Buku beliau menjelaskan pendapat ulama yang mengatakan, umumnya jumhur ulama mengatakan boleh wanita mengantar jenazah kalau darurat, dan itu pun wanita yang sudah berumur, yang kira-kira tidak ada fitnahnya. Karena tujuan utama kita disuruh mengantar jenazah untuk menjadi peringatan. Ya, hari ini orang ini dipikul, besok kita akan dipikul seperti itu. Tidak akan pernah bisa luput. Maka dia jadikan sebagai pelajaran. Jadi kita berhasabah. Kalau ada wanita-wanita yang masih muda, apalagi dengan goyangnya, dengan segala macam dandanannya, bercandanya, ini bahaya sekali, bisa jadi fitnah. Maka dilarang oleh jumhur ulama untuk wanita yang sudah atau yang masih muda untuk ikut mengantar jenazah. Kalau sholat tidak ada khilaf di antara ulama tentang masalah bolehnya, tapi mengantar jenazahnya.
Poin nomor 22, masalah menguburkan mayit. Dan sudah kita jelaskan, ada masalah lahat dan ada syak. Ya. Tapi yang didahulukan adalah lahat. Dan lahat itu kuburan digali, kemudian digali lagi ke dalam. Seperti L, ya. Tapi L itu ke arah kiblat. Maka jenazahnya dimasukkan ke lubang itu, lalu ditumpukkan batu-batu di sekitarnya, lalu kemudian ditutup lubang itu dari atas. Dan ini yang sesuai dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Walaupun ada pendapat yang membolehkan syaknya. Syak itu artinya menggali saja, ditaruh mayit lalu ditutup dengan papan kayak kita biasa lakukan. Makanya hadisnya sudah kita baca itu, ya, yang disebutkan di halaman 490 di footnote nomor 1002. Hadis riwayat Ahmad nomor 18677, Abu Dawud 3208, Tirmidzi 1045. Allah dulana wa syakku li gairina. Allahat untuk kita dan syak untuk selain kita. Dan subhanallah, sampai sekarang memang semua agama umumnya, ya, selain yang membakar jenazah mereka wa na'udzubillah, itu semuanya pakai syak. Yahudi pun memasukkan jenazahnya lurus, Nasrani lurus, tapi mereka pakai peti. Ya, mereka pikir pakai peti tidak dibakar, tapi sebenarnya sudah terpanggang. Ya, yang jelas itu dimasukkan, kemudian ditutup dengan tanah. Kalau kita lebih didahulukan al-lahad. Ya, itu Allahu a'lam bahasan kita yang terakhir. Ya, kemarin subhanallah pas umrah plus aqsa, saya lewat lagi di Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan masuk di Palestina kemarin. Alhamdulillah, walaupun saya 3 jam di imigrasi Israel. Mereka tidak percaya kalau saya orang Indonesia. Dia bilang, kamu ini orang Palestina, ambil paspor Indonesia. Saya bilang, saya orang Indonesia. Dan itu intelnya bisa bahasa Arab seperti orang Palestina. Sampai dia bilang sama saya, coba bahasa Indonesia. Saya ajak ngobrol bahasa Indonesia, dia nggak bisa jawab. Diambillah segala macam informasi, setelah itu alhamdulillah kita lolos. Tapi subhanallah, pas kami di Jabal Zaitun, Gunung Zaitun itu, di depannya Masjid Aqsa, biasanya orang ambil foto dari situ. Di bawah itu ada lembah kuburan orang-orang Yahudi. Saya sudah tahu itu kuburan Yahudi dan sudah sering kami tanya yang lalu-lalu. Tapi saya baru tahu kemarin dari orang-orang Palestina kalau itu kuburan termahal di Israel. Di Palestina lah. Satu kuburan bisa $35,000. Hampir 450 juta, 500 juta harganya kuburan. Saya tanya, kenapa Yahudi mau begitu? Dia bilang, karena mereka yakin di sinilah Dajjal dibunuh nanti. Jadi mereka anggap ini pemakaman suci. Jadi sampai dari sekarang mereka sudah berebut untuk dikubur sama Dajjal. La haula wala quwata illa billah. Baik, kita masuk ke materi ketiga. Hal-hal yang harus dilakukan setelah mayit dikuburkan. Semoga Allah berkahi. Poin pertama, memohonkan ampunan bagi mayit dan mendoakannya. Bagi orang yang menghadiri penguburan mayit, dianjurkan supaya memohonkan ampunan bagi mayit serta diberi keteguhan dalam menjawab pertanyaan malaikat kubur. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Istaghfiru li akhikum wasalu lahu at-tathbita fa innahu al-ana yus'al." Mohonkanlah ampunan bagi saudaramu serta mintakanlah keteguhan baginya karena ia sekarang sedang ditanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud nomor 3221. Artinya, begitu kita mau tinggalkan jenazah atau pas ditutup, yang disunnahkan kita semua yang hadir mendoakan si mayit secara individu. Mendoakan agar Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan dia menjawab pertanyaan malaikat tadi. Atau yang akan datang bertanya pada dia. Nabi SAW juga menyabdakan setelah selesai penguburan, sebagian as-salafus salih telah berdoa. Maksudnya tadi hadis Abu Dawud itu Nabi SAW sabdakan setelah selesai penguburan. Yang di atas tadi, mohonlah ampunan bagi saudaramu serta mintalah keteguhan baginya. Maksudnya keteguhan lisannya untuk jawab malaikat karena ia sekarang sedang ditanya. Sebagian salafus salih juga berdoa pada saat habis ngantar jenazah. Allahumma hadha abduka nazala bika wa anta khairul manzuli bihi faghfir lahu wa wassi' madkhalah. Ya Allah, hambamu ini datang menghadap kepadamu. Dan engkau adalah zat yang terbaik untuk disinggahi. Ampunilah ia dan lapangkanlah tempat masuknya. Tapi ini ijtihad. Ya. Intinya,
Kita mohon agar Allah ampuni dia, walaupun dalam bahasa Indonesia, ya Allah luaskan kuburannya, jadikan kuburannya taman dari taman surga, kokohkan lisannya untuk bisa menjawab pertanyaan malaikat, karena sekali selamat di situ, selamat semuanya. Makanya Uthman bin Affan radhiyallahu anhu pernah berdiri di atas kuburan, lalu beliau menangis terisak-isak. Lalu kata para sahabat, kenapa anda menangis? Bukankah anda ini sudah dijamin surga? Dia bilang, sesungguhnya tempat ini adalah awal segalanya. Yang lolos di sini, lolos di sana. Yang berbahaya di sini, maka akan berbahaya di sana. Dan Rasulullah SAW menjamin bagiku surga di sana, sementara belum ada jaminan bagiku di kuburan. Dan Nabi SAW juga melewati kuburan, dan sahabat lagi mau dikubur, lalu beliau duduk dengan lututnya di dekat kuburan tersebut, lalu menangis terisak-isak. Lalu sahabat pun ikut menangis, lalu kata Nabi SAW, untuk keadaan tempat seperti inilah kalian harus takut dan merasa sedih. Artinya jangan sampai masuk ke situ sementara banyak dosa, banyak musuh. Ya. Makanya teman-teman jangan nginap sebentar malam ini kecuali sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nasuha, wudu, sholat 2 rakaat, minta ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar semua dosa kita dimaafkan. Taubat, nasuha, duduk sebentar, 15 menit, setengah jam, 1 jam, walaupun cuma 2 rakaat. Kemudian mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, andai saja masih ada haknya Allah yang atau hak makhluknya yang belum kita atau masih kita abaikan, belum kita laksanakan atau tunaikan, maka mohon agar Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan. Sehingga kalau kita teringat punya dosa sama seseorang, kita minta maaf, ada haknya kita kembalikan, jangan tunda, karena tidak ada yang pernah tahu kapan mati. Mati itu misterius, akhi dan ukhti sekalian, misterius. Dia datang tiba-tiba, tidak kenal kita sakit, kita sehat. Berapa banyak orang yang tadinya ketawa, senyum, ya, kemudian meninggal. Orang cuma bisa menukil kisahnya. Kemarin baru duduk sama saya makan, kemarin baru ngobrol sama saya, kemarin masih masuk kantor, kisah. Tapi emang dasarnya dia sudah meninggal. Penyesalan di belakang atau di akhir. Oleh karena itu sebelum menyesal, ya, harus maksimal dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, meratakan kuburan. Hendaklah kuburan itu, kata Syekh Abu Bakar rahimahullah, diratakan dengan tanah. Karena Rasulullah SAW telah memerintahkan supaya meratakan kuburan dengan tanah. Akan tetapi dibolehkan meninggikannya sekitar 1 jengkal. Bahkan mayoritas ulama telah menganjurkannya. Karena kuburan Nabi SAW pun ditinggikan 1 jengkal. Boleh meletakkan tanda pengenal di atas kuburan dengan batu dan yang lainnya. Karena Rasulullah SAW pun meletakkan tanda di atas kuburan Uthman bin Mad'un radhiyallahu anhu dengan batu. Seraya bersabda, "Ata'allamu biha qabra akhi wa adfinu ilaihi man mata min ahli." Aku memberikan tanda pada kuburan saudaraku dengan batu ini, dan aku kuburkan di dekatnya orang yang wafat dari keluargaku. Hadis riwayat Abu Daud nomor 3206. Tapi yang afdal adalah rata, mirip dengan taman makan pahlawan tuh. Rata. Pernah lihat ya? Pernah lihat enggak? Atau enggak pernah lihat kuburan antum? Hah? Itu tempat istana kita menunggu di sana. Hah? Rata sama tanah. Biasanya hanya kotak biasa saja, tidak ada batu, tidak ada apa. Cuma ada tanda pengenal di kepala. Tetapi ini juga harus diikutkan lagi. Walaupun ada tanda pengenal, perhatikan poin nomor 3. Kata beliau, haramnya mengapur atau mengecat kuburan dan membangunnya. Haram hukumnya mengapur dan membangun kuburan. Sebagaimana hal itu dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis sahih nomor 970. Naha Rasulullah SAW an yujassasal qabru wa an yubna alaihi. Rasulullah SAW melarang kuburan dikapur dan dibangun suatu bangunan di atasnya. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Jadi tidak usah dipagari, tidak usah dibangun bangunan. Lebih baik kita sedekahkan uang itu untuk si mayit, dimasukkan ke masjid, diberikan Quran biar dibaca oleh orang, ya. Jembatan apalah, fasilitas umum yang memang bisa jadi amal jariah buat si mayit, itu lebih benar. Kemudian yang keempat, makruhnya duduk di atas kuburan. Jadi ini termasuk larangan dalam hadis ini, sebagian ulama mengatakan menulis-nulis ya, tanggal wafat, segala macam, nama, ya. Maka itu tidak pernah ada anjuran. Tidak pernah disebutkan Nabi SAW menulis-nulis di kuburan para syuhada Badr, syuhada Uhud, tulis namanya, tulis dia meninggal pada waktu kapan, Hamzah misalnya, Mus'ab,
Tidak ada pernah yang tahu itu. Bahkan para sahabat, ada di antara mereka yang tidak tahu di mana posisi para syuhada. Ya. Mereka cuma datang tahu Nabi mengucapkan salam, mereka mengucapkan salam itu. Kemudian yang keempat, makruhnya duduk di atas kuburan. Seorang muslim dimakruhkan duduk di atas kuburan saudaranya sesama muslim atau menginjaknya, sebagaimana hal itu disinyalir dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 972. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tajlisu 'alal kuburi wa la tusallu ilaiha. Janganlah kamu duduk di atas kuburan dan jangan pula salat menghadap ke arahnya. Maksudnya di sini adalah salat di situ, ya, di kuburan itu. Ya, kalau ada terpisah antara kuburan sama masjid, terpisah tanah, ya, maka itu berbeda. Karena kalau kita mau tarik garis lurus, misalnya kiblat masjid kita ini terus lurus, mungkin akan ada kuburan, kita tidak tahu. Ya, jadi yang dilarang sini adalah memang kuburannya sendiri, lalu orang salat di situ. Tadi saya bilang, satu-satunya keadaan yang boleh kalau ada mayit baru saja dikubur dan memang kita belum ikut sholati. Ya. Itu yang Nabi SAW contohkan pada saat meninggal wanita tadi yang membersihkan masjid. Juga sabda Nabi SAW di dalam hadis yang lain, la'an yajlisa ahadukum ala jamratin fatuhrika thiyabuhu fatakhrusa ila jildihi khairun min an yajlisa ala al-qabr. Sungguh salah seorang dari kalian duduk di atas bara api sehingga membakar bajunya lalu sampai menembus pada kulitnya adalah jauh lebih baik daripada ia duduk di atas kuburan. Ini ada footnote nomor 1008. Sebagian ulama mentakwilkan bahwa duduk yang dimaksud adalah duduk untuk buang air besar. Hal tersebut karena besarnya ancaman atas perbuatan tersebut. Ada sebagian ulama yang menakwilkan begitu. Tapi umumnya hadis ini menjelaskan tidak boleh duduk-duduk di kuburan. Ya. Tidak boleh duduk. Maka orang datang, yang dimaksud dengan jangan kalian duduk sebelum jenazah diletakkan adalah, sebagian ulama mengatakan orang duduk bukan duduk di tanah, tapi seperti orang yang jongkok atau orang yang berdiri. Ya. Karena disebutkan Nabi SAW pernah duduk di atas lutut beliau. Ya, pada saat menangis melihat kuburan, ya kan? Nabi SAW pernah berdiri dan kemudian berkhutbah memberikan nasihat orang tentang prosesi kematian, tapi sambil berdiri alaihi salatu wassalam. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim nomor 971. Ya, jadi zahir hadis yang kelihatan larangan untuk duduk di atas kuburan, untuk orang pakai duduk ngobrol-ngobrol segala macam. Ya, kadang-kadang ada orang seperti itu, ya. Ya, ini dilarang. Apalagi pakai pacaran, tambah haram. Orang lihat kuburan supaya tobat, ini malah buat dosa. Kalau mayit itu bisa bicara, udah dihardik-hardik mereka. Ya. Ya. Bodoh benar kamu, saya di sini dipanggang gara-gara dulu pacaran di kuburan kau buat itu. Ya. Lagian aneh, di kuburan banyak nyamuk, banyak semut. Menikah masuk di kamar, enak. Nah. Menikah tapi, ya. Yang kelima, haramnya membangun masjid di atas kuburan. Kata Syekh Abu Bakar rahimahullah, haram membangun masjid serta memasang lampu di atas kuburan. Berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, sabda Rasulullah SAW, la'anallahu zawwaratil kuburi wal muttakhidati 'alaiha al masajida was-suruj. Artinya, Allah melaknat para wanita yang sering menziarahi kuburan dan para wanita yang menjadikan kuburan sebagai masjid dan memasang lampu di atasnya. Hadis ini riwayat Tirmidzi nomor 320, Al-Hakim jilid 1 halaman 530 dan dikategorikan sebagai hadis yang sahih. Juga dalam hadis yang lain kata baginda Nabi alaihi salatu wassalam, la'anallahu al-yahuda attakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat kaum Yahudi karena mereka telah menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 1330 dan Imam Muslim 531. Kalau ada yang bertanya bagaimana dengan Masjid Nabawi Ustaz? Kan ada kuburannya nabi. Perlu diketahui kuburan nabi itu di rumah, bukan di dalam masjid. Semestinya itu awalnya tidak masuk dalam masjid. Tapi karena masjid itu kebutuhan umat Islam besar, dan kuburan Nabi enggak mungkin dibongkar.
Seperti ada orang sebarin isu kemarin pemerintah Saudi mau bongkar kuburan Nabi. Ini dusta benar ini. Dari mana itu? Dari dulu mereka selalu menjaga itu. Tidak pernah, tidak mungkin mereka berani membongkar itu. Karena semua nabi-nabi dikubur di tempat mereka meninggal. Khusus Nabi. Dimanapun mereka mati, dikubur di situ. Nabi SAW meninggal di kamarnya Aisyah, maka dikubur di kamarnya Aisyah. Jadi bukan berarti sengaja dibuatin bangunan, bukan. Perilaku Nabi berbeda dengan kita. Karena Nabi ingatkan, kita disuruh, ya kuburan tidak boleh ada bangunannya. Dan itu perilaku beliau atau perilaku Nabi SAW meninggal. Dan di dalam rumah itu karena memang ada hadis yang tersendiri. Jadi sempat para sahabat bingung. Atau Nabi SAW meninggal, sebagian mereka, ini dikubur di mana? Dibawa ke Baqi kah? Lalu kemudian ada satu sahabat yang mengatakan, aku pernah mendengarkan Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Nabi-Nabi dikubur di tempat mereka meninggal. Jadi kasuistik Nabi ada di dalam situ, itu karena kasus hukum juga. Ya. Bukan berarti ada hubungannya sengaja kuburan Nabi taruh dalam masjid, tidak. Pertama, karena memang beliau meninggal di situ, dikubur di situ. Dan itu rumah beliau, bukan masjid di zaman itu. Cuma sekarang karena perluasan, maka masuklah itu di wilayah masjid. Dan sekarang pun di bagian belakang rumah Nabi itu sudah dikosongkan. Ya, sehingga tidak ada sholat langsung di belakangnya. Berbeda dengan zaman dulu. Ya. Jadi itu memang berbeda. Keadaannya Nabi SAW tidak bisa kita samakan dengan kondisi kita. Ya. Dan ini makna laknat orang-orang Allah melaknat orang Yahudi, artinya diangkat berkah hidupnya. Karena mereka selalu membangunkan bangunan di atas kuburan-kuburan tersebut. Ya, jadi kuburan apa adanya seperti itu, yang paling penting dibutuhkan oleh si mayit adalah doa, sedekah, istighfar, itu yang dia butuhkan. Bukan bangunan kuburannya. Karena bisa saja teman-teman, kata para ulama, kuburan itu penuh dengan rumput-rumput liar, tapi di dalamnya taman dari taman surga. Bisa saja, karena dia orang soleh, bisa saja dari marmer bangunannya, tetapi di bawahnya lagi disiksa. Lubang dari lubang neraka. Jadi bukan tolok ukur tentang masalah kuburan tersebut. Poin nomor 6. Haramnya membongkar kuburan dan memindahkan mayitnya. Diharamkan membongkar kuburan serta memindahkan jasad penghuninya. Atau mengeluarkan sejumlah penghuninya darinya. Kecuali karena adanya darurat yang kuat. Misalnya, mayit dikuburkan tanpa dimandikan terlebih dahulu. Karena memandikan wajib, mandikan mayit wajib hukumnya. Ya, bahkan sudah kita bahas di poin masalah pada saat orang mati, kalaupun jasadnya tidak bisa lagi dimandikan, wajib di apa? Tayammum, ya. Kalau masih ada anggota tubuh misalnya terbakar sebagian, naudzubillah, dan sebagian lagi masih utuh, maka yang masih utuh bisa diusap dengan air, saking pentingnya, dan itu wajib. Salah satu alasan boleh dibongkar kalau mayit belum ya dimandikan. Untuk dimandikan lagi, itu pun ulama membatasi. Dengan kalau masih diperkirakan jasadnya belum hancur. Ya. Dan tidak boleh sembarangan menggali kuburan. Sehingga nanti ada sesuatu yang Allah perlihatkan bagi hambanya. Bisa saya terlihat sesuatu aib dari orang itu. Mungkin dia buat dosa, Allah lagi hukum. Ya. Sebagaimana dimakruhkan memindahkan setelahnya dari suatu daerah ke daerah yang lainnya. Kecuali tempat tujuan dari pemindahannya itu adalah salah satu dari dua tanah haram yang dimuliakan, Mekah dan Madinah atau Baitul Maqdis. Jadi tidak boleh kita memindahkan mayit kemudian kita bawa. Seperti teman-teman kita yang sedang umroh dan haji, kalau mereka meninggal di Mekah dan Madinah, enggak usah dibawa pulang jenazahnya. Kubur di sana, itu dua tanah suci. Malah bagus ya tempat-tempat ini, apalagi masuk di Baqi, kuburan para sahabat. Karena Nabi SAW mendoakan, ya Allah rahmatilah penghuni Baqi. Sampai 3 kali Nabi SAW sebutkan doa itu. Dan kata para ulama, itu berlaku sampai hari kiamat. Nah. Berdasarkan sabda Nabi SAW, idfinul katla fi masari'ihim. Kuburkanlah jenazah orang-orang yang terbunuh dalam peperangan di tempat mereka terbunuh. Hadis ini riwayat Abu Dawud nomor 3165, An-Nasai nomor 2005 dan lainnya. Hadis ini dikategorikan hadis sahih. Artinya anjuran para ulama untuk tidak dibongkar. Nah, apalagi dipindahkan. Karena sebenarnya yang jadi tolok ukur bukan di mana dia dikuburkan. Kecuali di Mekah sama Madinah, tempat mulia. Tetapi bagaimana dia pada saat meninggal itu harusnya
kerabatnya melakukan, sudah kita jelaskan, mereka harus mendoakan, memperbanyak amal saleh, memohon ampun untuknya, itu yang kita pikirkan. Kemudian yang ketujuh, anjuran bertakziah. Dan takziah ini artinya meringankan kesedihan keluarga mayit. Jadi takziah bukan untuk mayit, tetapi untuk keluarga mayit. Ada dua poin diangkat oleh Syekh Abu Bakar rahimahullah tentang masalah makna takziah atau berhubungan dengan takziah. Di poin tujuh, dianjurkan bertakziah kepada keluarga mayit, baik kaum laki-laki maupun kaum wanita, baik sebelum dikubur maupun sesudahnya, hingga tiga hari. Kecuali salah seorang dari dua pentakziah berikut ini, yaitu orang yang sedang tidak berada di tempat atau lokasinya sangat jauh dari tempat tinggalnya, maka dibolehkan baginya bertakziah walaupun lebih dari harinya. Berdasarkan sabda Nabi SAW, "Ma min mu'minin yu'azzi akhahu bi musibatin illa kasahu Allahu azza wa jalla min hudalil karamati yaumal qiyamah." Tidaklah seorang mukmin bertakziah kepada saudaranya yang terkena musibah melainkan Allah yang Maha Suci dan Maha Pemurah akan memakaikan padanya pakaian-pakaian kemuliaan pada hari kiamat. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah nomor 1601 dan dinilai sanadnya baik. Poin nomor 8, makna takziah atau turut berbelas sungkawa. Takziah artinya menyuruh bersabar dan juga menghibur keluarga mayit sehingga mereka tidak larut dalam kesedihan. Jadi jangan salah faham, di Indonesia banyak orang faham takziah untuk mayit. Maka orang rame-rame datang buat ibadah yang dikirim buat mayit. Padahal sebenarnya takziah bukan itu. Kalau untuk mayit, dari semenjak dia mati, hembuskan nafas terakhir, sampai kita mati, doakan terus. Bukan di takziahnya itu. Karena takziah memang fungsi utamanya menyabarkan keluarga mayit. Ya, kalau mayit dari waktu dia meninggal sampai kita meninggal, selalu kita buatkan amal saleh buat dia. Saya ulangi, takziah artinya kata beliau menyuruh bersabar dan juga menghibur keluarga mayit sehingga mereka tidak larut dalam kesedihan. Merasa terhibur dan dapat bersabar dengan menceritakan hal-hal yang dapat meringankan beban musibah yang telah menimpa mereka serta menghilangkan kesedihan mereka. Takziah dapat diungkapkan dengan berbagai macam ungkapan, sebagaimana hal itu dijelaskan dalam salah satu hadis, di mana Rasulullah SAW bersabda yang ditujukan kepada putrinya yang mengirim utusan untuk memberitahukan kepada beliau bahwa putranya atau putra si anak ini, ya, anak Nabi namanya Zainab, anaknya Zainab namanya Umamah, ya, cucu Nabi SAW pada saat meninggal dunia. Lalu beliau mengirimkan utusan untuk menyampaikan salam dan pesan kepada putrinya Zainab. Adapun pesan beliau kepada putrinya ialah sebagai berikut: Innalillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma faltasbir wal tahtasib. Sesungguhnya milik Allah lah apa yang diambilnya dan miliknya pula apa yang telah diberikannya, dan segala sesuatu di sisinya memiliki batas waktu tertentu. Karena itu bersabarlah dan harapkanlah ganjaran darinya. Hadis ini diriwayatkan Bukhari nomor 1284. Jadi waktu cucu Nabi, waktu Nabi SAW lagi di masjid, sempat Zainab kirim surat, kirim orang, "Ya Rasulullah, cucu Anda lagi sakit keras, lihatlah." Tapi Nabi SAW memang lagi menyampaikan wahyu pada saat itu. Maka beliau suruh nunggu. Ternyata datang utusan itu lagi mengatakan cucu Anda sudah meninggal. Kata Nabi SAW, suruhlah bersabar. Lalu pembantunya Zainab mengatakan, sesungguhnya Zainab bersumpah atas nama Allah agar Anda datang ya Rasulullah. Maka Nabi SAW pun akhirnya datang dan menyabarkan anaknya Zainab atas kematian cucunya Nabi SAW atau anak Zainab itu yang bernama Umamah. Salah seorang as-salafus salih bertakziah kepada salah seorang yang ditinggal wafat anaknya melalui sepucuk surat yang ditulisnya yang isinya, "Dari fulan untuk fulan, salam sejahtera semoga tercurah padamu." Ya. Maksudnya ini assalamualaikum, ya, atau assalamualaikum. Itu diucapkan tapi terjemahan. Di hadapanmu aku haturkan pujian kepada Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Amma ba'd,
amma batini, lalu selanjutnya. Semoga Allah membalasmu dengan balasan pahala yang besar, memberimu kesabaran serta menganugerahkan kepada kami dan kamu rasa syukur. Jadi ini bahasa-bahasa takziah. Pada saat kita datang, kita sabarkan keluarga mayit itu. Sesungguhnya diri, harta dan keluarga kita adalah pemberian Allah yang bersifat sementara, serta sebagai pinjamannya yang pasti diambilnya. Semoga dengan kepergiannya Allah memberimu kebahagiaan dan kesenangan, dan diambilnya ia dari sisimu semoga diganti dengan pahala yang besar. Semoga doa, rahmat dan petunjuk selalu menyertaimu. Jika kamu berserah diri kepada Allah dengan kepergiannya, bersabarlah dan janganlah keputusanmu menghapus pahalamu sehingga kamu akan menyesal. Ketahuilah bahwa keputus asaan itu tidak dapat menghidupkan kembali orang yang telah mati, dan tidak akan menghilangkan kesedihan. Sesuatu yang sudah terjadi biarlah berlalu. Wassalam. Ya. Dan bertakziah telah dianggap cukup dengan mengucapkan a'zamallahu ajraka wa ahsana azaka wa ghafara limayyitika. Semoga Allah memberimu pahala yang besar. A'zamallahu ajrak. Ya. Kemudian wa ahsana azak, dan menyempurnakan takziahmu. Ya, artinya kesabaranmu. Wa ghafara limayyitika, dan semoga Allah memaafkan mayitmu, orang keluargamu yang meninggal ini. Kemudian orang yang ditakziahi menjawab, amin, ajarakallahu wala araka makruha. Amin, semoga Allah kabulkan, semoga Allah memberimu pahala, dan aku tidak melihatmu sebagai orang yang dibenci. Wala araka makruha, artinya semoga setelah ini hidupmu bahagia, itu maknanya. Jadi ini makna takziah dan apa yang harus dilakukan dan apa yang dicontohkan oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Sekali lagi, menghilangkan kesedihan keluarga mayit, menyabarkan dan mendoakan mereka. Jadi bukan untuk si mayit. Di poin ke-9, beliau menitikberatkan tentang poin penting masalah larangan mengadakan jamuan makan atas keluarga mayit. Di antara yang wajib ditinggalkan serta dijauhi adalah perbuatan bid'ah yang biasa dilakukan oleh kebanyakan orang karena kebodohan yang luar biasa. Ini kata beliau ya. Yaitu berkumpul di rumah-rumah keluarga mayit dengan tujuan takziah dan mengadakan jamuan makan, serta mengeluarkan harta dengan tujuan pamer dan sombong. Karena as-salafus salih tidak pernah berkumpul di rumah-rumah keluarga mayit. Bahkan sebagian mereka biasa menyampaikan ucapan takziah terhadap sebagian yang lainnya ketika bertemu di kuburan atau di jalan. Dan tidak mengapa datang ke rumah orang tersebut apabila tidak bertemu di kuburan atau di jalan. Dengan demikian merupakan sesuatu yang baru, dan perbuatan yang diada-adakan dalam urusan agama adalah mengadakan pertemuan khusus dengan persiapan dan dilakukan dengan sengaja. Ya. Tentu kita dianjurkan, kitanya kalau datang kita boleh bawa makanan, kita doakan, boleh ke rumahnya, boleh takziah di kuburan, ya, dan seterusnya. Itu yang dianjurkan. Tapi kalau keluarga mayit yang sibuk, lagi sedih, pasang tenda, undang orang, keluarkan uang, dari kesedihan di atas kesedihan, ya, sudah sedih terganggu lagi dengan itu, ya. Bahkan kita sayangkan di Indonesia ini sebagian orang jadikan seperti program, ya. Saya pernah berjalan dengan seorang saudara kita, dia mengatakan, saya bingung Ustaz, kenapa? Dia bilang, begitu ayah saya mati, saya ditelepon oleh seorang tokoh masyarakat di kampung saya, dia bilang, kamu mau ambil paket yang mana? Kata dia, paket apa? Ya, paket 3 hari, paket 7 hari, paket sekian. Semua ada anggarannya. Inilah haula wala quwata illa billah. Dia bilang, saya tidak faham agama Ustaz. Tapi bagi saya bertanya, kenapa kok saya sudah sedih, saya lagi harus keluarkan uang. Subhanallah, fitrah manusia menolak itu. Ya. Semestinya kitanya yang tidak sedang sedih, mendoakan, menyabarkan, memberikan makanan, memang itu. Di poin nomor 10 ada itu ya. Ditambah lagi, berbuat baik kepada keluarga mayit. Pada hari kematian dianjurkan membuatkan makanan untuk keluarga mayit. Dan yang patut melakukannya adalah kerabat-kerabat dan tetangga-tetangganya.
berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, isna'u li ali Ja'far ta'am isna'u li ali Ja'farin ta'ama fa innahu qad atahum amrun atau amrun ya yushgiluhum atau yashguluhum. Buatkanlah makanan untuk keluarga Ja'far, Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ini kakaknya Ali bin Abi Thalib, lebih tua 10 tahun dari Ali bin Abi Thalib. Mati syahid di perang Mu'tah, yang tangannya dipotong oleh musuh, kemudian Allah ganti dengan dua sayap. Makanya julukannya Ja'far At-Tayyar, Ja'far yang punya sayap. Dan kata Nabi SAW, sungguh berita gembira bagi Ja'far. Dia sekarang sedang terbang mengelilingi surga dengan sayapnya yang Allah berikan bersama dengan para malaikat. Sudah pernah kita jelaskan itu. Kalau teman-teman mau kembali ke kisah sahabat di YouTube, insya Allah sudah ada Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Waktu dia meninggal, Nabi SAW berkata kepada kerabat-kerabatnya dan juga tetangga-tetangganya, buatkanlah makanan untuk keluarganya Ja'far. Apa sebabnya? Karena musibah menimpa mereka yang membuat mereka sibuk. Hadis ini riwayat Ahmad nomor 1754, At-Tirmidzi 998 dan Al-Hakim jadi 1 halaman 527. Dan dikategorikan hadis ini hadis sahih. Sedangkan perbuatan keluarga mayit sendiri membuatkan makanan untuk orang lain atau para tamu, maka hal ini dimakruhkan sehingga tidak perlu dilakukan karena hal itu melipat gandakan musibah mereka. Jadi tadi kalau di poin 9 yang dilarang, bahkan belum menekankan perbuatan bid'ah itu kalau foya-foya ya, bahkan dianggap seperti pesta. Ada bahkan di Indonesia orang meninggal lebih besar biayanya daripada pernikahan. Ya. Lebih baik dia sedekahkan untuk mayit, itu lebih besar manfaatnya. Jika datang orang yang wajib diperlakukan atau wajib perlakukan sebagai tamu, misalnya orang asing, maka dianjurkan yang menjamunya adalah para tetangganya dan para kerabatnya sebagai pengganti dari keluarga mayit. Intinya memang ada larangan khusus buat keluarga mayit sibuk dengan masak, dan kita tetangganya yang sibuk memberikan mereka makanan jadi dan yang seterusnya. Poin nomor 11. Bersedekah untuk mayit. Dianjurkan bersedekah untuk mayit sebagaimana tertera dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 1630 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna rajulan qal ya Rasulullah inna abi mata wa taraka malan wa lam yusi fa hal yukaffiru anhu an atasaddaq anhu, qala na'am. Bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, sungguhnya bapakku telah meninggal dunia dan ia meninggalkan harta, tapi ia belum berwasiat. Apakah harta itu dapat menjadi penebus dosanya jika aku bersedekah atas namanya? Kata Nabi SAW, iya. Artinya si mayit ini tadinya anaknya tahu dia sudah mau sedekah, tapi rupanya pada saat dia baru mau jalankan sudah meninggal dunia. Maka anaknya bertanya, ya Rasulullah, andai saja saya jalankan sesuai dengan niat ayah saya tadi, dapat pahala enggak? Kata Nabi SAW, iya. Artinya bersedekah buat mayit boleh ya, dan sampai kepadanya. Ketika Ummu Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhum ajma'in meninggal dunia, maka Sa'ad bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inna ummi matat afa atasaddaqu anha, qala na'am, qultu fa ayyu sadaqati afdal, qala saqyul ma. Ya Rasulullah, sesungguhnya ibuku telah meninggal dunia, bolehkah aku bersedekah atas namanya? Beliau menjawab, ya. Saat bertanya radhiyallahu anhu, sedekah apa yang paling utama? Maka kata Nabi SAW, memberi air minum. Hadis ini riwayat Ahmad nomor 23333 dan An-Nasai 3664 dan yang lainnya juga meriwayatkan hadis ini. Artinya sedekah bisa sampai untuk mayit. Dan yang dimaksud dengan memberi minum, bisa memberi minum langsung kepada orang-orang atau menggalikan sumur ya, sehingga bisa bermanfaat, dan itu sedekah yang paling afdol buat si mayit. Poin nomor 12 tentang masalah khilaf ulama, masalah membaca Al-Quran untuk mayit ya, ada yang membolehkan, ada yang tidak. Di sini dikatakan oleh beliau, dibolehkan bagi seorang muslim duduk di masjid atau di rumahnya sambil membaca Al-Quran, kemudian setelah selesai membaca ia memohon ampunan dan rahmat kepada Allah untuk mayit seraya bertawassul kepada Allah dengan ayat-ayat Al-Quran yang telah dibacanya. Sedangkan berkumpulnya para pembaca Al-Quran di rumah orang yang mendapat musibah dengan tujuan membaca Al-Quran serta menghadiahkan pahala bacaan mereka untuk mayit, lalu mereka menerima bayaran dari keluarga mayit,
maka perbuatan ini termasuk bid'ah mungkarah yang wajib ditinggalkan dan wajib menyeru segenap kaum muslimin atau mukminin supaya meninggalkannya dan menjauhinya, karena hal itu tidak pernah dilakukan oleh salafus salih dan para generasi yang memiliki keutamaan. Sedangkan sesuatu yang tidak menjadi ketentuan agama pada generasi pertama dari umat ini atau umat Islam, niscaya ia pun tidak menjadi ketentuan agama pada generasi terakhirnya, apapun alasannya dan dalam keadaan bagaimanapun. Kemudian poin nomor 13 tentang masalah hukum ziarah. Kita akan selesaikan insya Allah sampai 15 poin. Setelah itu kita akan pindah di pertemuan-pertemuan akan datang. Pasal ke-10 masalah zakat ya. Masalah hukum ziarah kubur. Ini juga dibahas khusus oleh Syekh Abu Bakar rahimahullah. Ziarah kubur termasuk perbuatan yang dianjurkan karena dapat mengingatkan kepada kehidupan akhirat dan bermanfaat bagi mayit dengan mendoakannya dan memohonkan ampunan baginya. Jadi kalau kita ziarah kubur, bermanfaat buat kita. Kita ingat, sekarang ini tanah dan batu nisan, ada orang di dalamnya, kita pun akan sama itu nanti. Dan kita beruntung teman-teman menjadi seorang muslim karena kita sudah dapat bocorannya. Kita sudah tahu bagaimana menjadikan kuburan kita lubang dari lubang neraka atau taman dari taman surga. Tentu kita berharap taman dari taman surga dengan cara bertaubat. Tadi saya sudah bilang, ya, jangan tunda malam ini bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nasuha. Kemudian ya, selesaikan semua hak-hak yang masih tertinggal. Hak yang berhubungan dengan makhluk, haknya Allah semampu kita. Tidak usah fikir berapa lagi umur saya ke depan, tapi bagaimana saya menutup kesalahan saya yang lalu dengan taubat, karena kata Nabi SAW, at-taubah tajubbu ma qablaha. Taubat akan membersihkan semua dosa yang lalu, gitu kan? Kecuali haknya makhluk yang harus kita tunaikan. Misalnya ada materi yang kita pernah ambil, perusakan citra, ya, nama harumnya, nama baiknya. Ini harus kita minta maaf kalau perusakan nama, dan juga kita harus mengembalikan materi kecuali dia halalkan. Nah, kalau tidak, ini tetap akan ada permasalahan yang dihadapi nanti pada hari kiamat. Hukum ziarah kubur sendiri termasuk perbuatan yang dianjurkan karena dapat mengingatkan kepada kehidupan akhirat bagi orang yang ziarah dan bermanfaat bagi mayit dengan mendoakannya dan memohon ampunan baginya. Jadi termasuk ziarah kubur kita banyak doa. Berapa lama pun tidak masalah, yang penting doakan si mayit dan memohon ampun. Berdasarkan sabda Nabi SAW, kuntu nahaitukum an ziaratil kuburi fazuruha fa innaha tudzakkirul akhirah. Hadis ini riwayat Ahmad nomor 1240. Dahulu aku pernah melarang kalian menziarahi kubur, maksudnya di fase Mekah. Sekarang fase Madinah, ziarailah kubur itu karena ia dapat mengingatkanmu kepada kehidupan akhirat. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Kecuali jika kuburan atau mayit ada di tempat yang jaraknya cukup jauh sehingga membahayakan orang yang berziarah karena ia harus melakukan perjalanan yang sangat memberatkan dan membutuhkan persiapan khusus, maka itu tidak disyariatkan. Berdasarkan sabda Nabi SAW, la tushaddu rihalu illa ila thalathati masajid, masjidi hadha wa masjidil haram wa masjidil aqsa. Tidaklah boleh perjalanan dipaksakan kecuali menuju tiga masjid, yaitu masjidku ini, masjid Nabawi, masjid al-haram Mekah, dan masjid al-aqsa. Hadis ini sahih riwayat Bukhari nomor 1189 dan Imam Muslim 827. Ini harus diingatkan ya, harus hati-hati ini. Karena banyak orang melakukan itu. Bagi teman-teman yang ikut travel, umrah plus aqsa, banyak sekali di sana didatangi makam-makam. Makam itu bukan kuburan, prasasti. Tapi didatangi khusus, jauh-jauh ke sana untuk itu, buang-buang waktu untuk apa? Makanya kami di travel buat perbanyak waktu sholat di Masjid Aqsa. Itu yang benar, kejar keutamaannya. Ya. Bersedekah di sekitarnya. Tapi mendatangi makam-makam ini, kalau kita tanya orang-orang Palestina ini apa, mereka bilang ini prasasti, bukan kuburan. Jadi hampir semua yang saya pernah datangi itu, makam Nabi Yunus, makam Nabi Musa, dibuat prasasti besar seperti kuburan besar. Saya tanya langsung pakai bahasa Arab penjaganya, ini Anda menjaga di sini, ini kuburan bukan? Dia bilang bukan. Ini prasasti. Lalu untuk apa orang datang jauh-jauh? Gitu kan? Kalau kuburan saja sudah pasti-pasti, tapi jauh kita dilarang untuk menziarahinya. Kalau susah buat kita, apalagi kalau cuma prasasti-prasasti. Ya, kayak ini harus hati-hati. Ini di poin 14-nya, ucapan yang diucapkan oleh orang yang ziarah kubur.
Kalau kita ziarah kubur, dan ini sunnah Nabi, sering ziarah kubur sunnah Nabi alaihissalatu wassalam, supaya kita mengingat akhirat. Bagi orang yang menziarahi kuburan orang-orang muslim, hendaklah ia mengucapkan ucapan sebagaimana diucapkan oleh Rasulullah SAW saat berziarah ke pemakaman Baqi, yaitu Assalamualaikum ahlad diyari minal mu'minina wal muslimin, wa inna insya'allahu bikum lahikun, antum faratuna wa nahnu lakum taba', nas'alullaha lana wa lakumul afiyah, Allahumma gfir lahum, Allahumma arhamhum. Semoga kesejahteraan dicurahkan kepada kalian wahai penghuni kubur dari kaum mukminin dan muslimin, dan insya Allah kami akan menyusul kalian. Kalian telah mendahului kami dan kami akan menyusul kalian. Sampai sini, ini disebutkan dalam riwayat Imam Nasa'i nomor 2040. Tambahannya, kami mohon ampunan kepada Allah untuk kami dan kalian. Ya Allah ampunilah mereka, ya Allah kasihanilah mereka. Ini diriwayatkan Imam Muslim nomor 975. Artinya, kita mengucapkan salam dan mendoakan mereka. Ini usahakan dihafal ya, karena tidak panjang. Dan usahakan, saya yakin kita juga subhanallah, ada orang yang dekat rumahnya ada kuburan, atau setiap kali dia aktivitas setiap hari mungkin dia lewati kuburan, itu bagus ya. Di sekitar rumah kami juga ada dua jalan kalau menuju ke rumah, yang satu melewati kuburan, yang satu tidak. Seringkali kalau saya mau ke rumah, saya lewat yang ada kuburan, supaya mengucapkan salam, kita mendoakan mereka, kita juga dapat pahala. Yang terakhir, yang ke-15 adalah hukum ziarah kubur bagi kaum wanita. Para ulama tidak berselisih pendapat mengenai haramnya tindakan kaum wanita sering berulang-ulang menziarahi kubur. Hal itu ditegaskan dalam sabda Nabi SAW, La'anallahu zawwaratil kubur. Allah meraknat para wanita yang sering menziarahi kubur. Hadis ini riwayat Tirmidzi nomor 1056. Sedangkan jika ia melakukannya sekali-sekali atau sesekali dan tidak sering, maka sebagian ulama memakruhkannya secara mutlak berdasarkan keterangan hadis di atas, dan sebagian lainnya membolehkan berdasarkan keterangan diturunkan oleh Aisyah radhiyallahu anha ketika menziarahi kuburan Abdurrahman saudaranya, di mana ketika dia ditanya tentang ziarah kubur, maka ia pun berkata radhiyallahu anha, memang benar bahwa dahulu Rasulullah SAW telah melarang ziarah kubur, kemudian beliau memerintahkan supaya menziarahinya. Hadis ini riwayat Al-Hakim jilid 1 halaman 532 serta Al-Baihaqi jilid 4 halaman 78. Artinya dua buah hadis ini tidak bentrok. Hadis yang pertama tadi yang diriwayatkan Tirmidzi tentang Allah melaknat wanita yang sering ziarah kubur, artinya menjadikan rutinitasnya hampir tiap hari ya dia lakukan perbuatan tersebut, karena perempuan biasa terbawa perasaan. Dan akhirnya nanti dikhawatirkan dia melakukan hal-hal yang tidak disyariatkan di dalam di kuburan itu sendiri. Sementara Aisyah berziarah kubur, ini karena beliau pernah lakukan dan beliau mengatakan bahwasanya ini dibolehkan, yang penting bukan sesuatu yang sering. Kemudian ulama yang membolehkan kaum wanita menziarahi kuburan mensyaratkan bahwa mereka kaum wanita tidak boleh melakukan perbuatan yang mungkar seperti meratap di sisi kuburan, menjerit-jerit, pergi tanpa menutupi aurat, atau memanggil-manggil mayit serta meminta kepadanya supaya mengabulkan hajatnya, dan perbuatan menyimpang lainnya seperti yang sering dilakukan oleh wanita-wanita yang bodoh dalam urusan agama di berbagai masa dan banyak tempat. Allahu a'lam. Baik, begitu saja. Semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat buat kita. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.